Oke, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita melakukan pengecekan untuk ICOM IC2N hari ini 9 April 2022. Kita melakukan pengecekan untuk unitnya seperti ini. Saya pastikan barangnya bagus ya, karena lama tak simpan, koleksi aja. Kita sesuaikan tegangannya di 9 volt. Puluh kurang satu strip ya. 9 volt ini berarti dia membandingi dengan tegangan baterai. Untuk wadah baterainya ini sudah dikasih kabel. Ini waktu saya dapat 2N ini memang kondisinya seperti ini. Sudah ada kabelnya, sudah ada lubangnya. Yang merah ini untuk positif, kutub positif, dan yang hitam negatifnya ya. Kalau tegangannya ini dibalik, itu yang terjadi nanti doanya bisa mati biasanya. Biasanya doanya mati, ada beberapa komponen yang terbakar. Oke, kita cek doanya. Saya persiapkan antena dulu, antena kecil. Kecil ini nanti buat ngecek untuk receipt-nya 2N ini. Oke, kita mulai, kita nyalakan menggunakan tegangan 9 volt ya. Ini untuk sequel-nya itu kalau tidak ada sinyal dia noise. Ini untuk volume, suaranya kencang ya. Coba kita monitor menggunakan radio lain. Kita monitor menggunakan radio ini, frekuensinya kita samakan dulu. Monitornya kita taruh sini. Kita cek powernya masih keluar berapa watt. Menggunakan tegangan 9 volt ya. Kita baca 2 watt saja. Lebihnya ini bonus. Oke, suaranya kita monitor di radio lain. Satu dua cek 1 2 radio 1 2 radio. Satu dua tiga dicoba bisa masuk sini. Kemudian dari sini. Halo 2N 123 123 12 ya. Ini untuk membaca powernya yang keluar ya. Powernya oke ya. Kemudian kita cek receipt, fungsi dari receipt. Kita minjem antenanya dari radio lain. Nah, ini. Kita mendengarkan output dari repeater.
ini kita matikan, sudah mati. Kenceng sekali. Kita cek di counternya ini. Saat di dial 213, counternya menunjukkan sama ya. Coba tak cari suara orang ngebrik. Itu kan sudah tidak layak, tapi kalau tenaganya tenaga 160 kan ya jadi minta dipanasi ya karena tahun masih bisa lama nganggur. Ini yang bed ngebrik itu biasanya di berapa ya? 100 watt ya murah, seketahuan tau kok selat ya, yang gue ini buat yang minta ampun nih buat masa tuh seket di dalam rumah tangga kita. Ada yang nyanyi oke ya, barangnya oke. Copot iya, kalau dicopot dia tidak nyaut. Oke, itu tadi review di kesempatan sore kali ini mengenai 2N yang akan diambil COD. Serinya saya baca, serinya enggak kelihatan. Oh, serinya enggak kelihatan. 5002. Ya, harus buka ya. Tidak saya dibuka ya, diamati aja barangnya seperti ini. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.